adalah DFSK Glory E3 dan ini adalah mobil listrik pertamanya DFSK. Nah, mobil ini sekarang belum dijual di Indonesia, jadi dia masih pakai setir kiri kayak yang kalian lihat. Tapi dia kerennya, itu sekali charge penuh bisa nempuh sampai 400 km. Itu artinya 400 km tanpa pakai bensin sama sekali. Nah, dan kerennya lagi, dia bisa ngecharge dari 20% sampai 80% cuma dalam 30 menit aja. Gila ya? Nambah detailnya, simak di 10 hal yang perlu kalian ketahui tentang DFSK Glory E3. 1. Belum dijual. Sampai video ini diupload, Glory E3 yang kalian lihat ini belum dijual di Indonesia. Bahkan mobil ini sebenarnya baru aja diperkenalkan di Cina 2 bulanan sebelum dibawa ke Gias ini. Jadi di sana aja masih belum keluar di dealer. Makanya unit yang kalian lihat di sini masih prototype dan tentunya masih setir kiri karena ini unit display di Cina yang dipinjam sementara buat di sini. Bahkan di head unit dan instrumen cluster ini masih pakai logo Ceres alias brand listriknya Dongfeng buat pasar globalnya mereka. Oh, dan di Cina ini disebut Dongfeng Fengguang E3 atau Fengon E3 ya. Sementara nanti di sini bakal disebut Glory E3. Di Cina karena ada subsidi mobil listrik, harganya berkisar dari 200 juta sampai 300 jutaan. Sayangnya kalau tanpa subsidi, harga mobil ini di Indonesia udah pasti di atas 400 juta atau bahkan 500 sampai 600 jutaan karena teknologi mobil listrik masih semahal itu. Ya, semoga aja regulasi mobil listrik bisa cepat keluar ya. Karena kalau dijual di bawah 400 juta, harga mobil ini jadi mirip HR-V, Kona dan teman-temannya dan secara teori bisa bersaing ketat. 2. Full electric. Nggak kayak setiap mobil di Indonesia yang pakai mesin bakar internal yang bertenaga bensin atau diesel. Nah, si Glory E3 ini murni elektrik alias nggak ada mesin bakar di balik kapnya ini. E3 pakai satu motor listrik, posisinya di depan, tenaganya 160-an HP dengan torsi 300 Nm. So, ini kira-kira mirip mesin bensin 2000cc ya tenaganya, tapi torsinya mirip mesin berturbo. Gak ada transmisi alias direct alias pakai reduction gear dari motor ke ban. Tapi lucu nih, ada knob transmisi yang dibuat mirip kayak punya Jaguar Land Rover. Bakal nongol ke atas begitu mesinnya dinyalain. Oh, motor ini diklaim bisa mencapai kecepatan maksimum 155 km/jam. Tergolong tinggi buat sebuah mobil listrik dan pasti cukup lah buat di Indonesia yang kebanyakan stop and go-nya. Klaimnya juga akselerasi 0-50 km/jam butuh 3,9 detik. 3. Gimana rasanya? Berhubung ini masih setir kiri dan belum ada nomor platnya, kita cuma bisa nyobain singkat rasa si E3 ini. Tapi nggak apa-apa, ada bayangannya kok kira-kira gimana rasanya. Pertama muter setirnya, kerennya ini nggak seringan di Glory 580 dan 560 yang pernah kita coba loh. Jadi sedikit lebih ada feelnya. Dan ini di mode EPS yang paling ringan, comfortable. Di mode standar dan mode sports jadi lebih berat, tapi emang kerasa artificial sih rasa beratnya alias buatan banget gitu. Makanya di mode comfort buat muter-muter jalan dalam kompleks gini masih paling cocok lah. Nah, karena ini mobil listrik, begitu kalian tekan tombol start stop engine ini, yang ada suara apa-apa, bener-bener tenang banget. Kalau kalian di luar, mungkin sesekali suara kipas dan suara AC-nya bakal kedengeran. Tapi di dalam, tenang banget, cuma ada hembusan AC doang suaranya. Oke, kita cobain jalan pakai mode Eco. Di mode Eco, emang beda dari tarikan mobil listrik biasanya yang langsung ngejambak. Ini di awalnya kayak sedikit dihambat, agak santai. Jadi startnya termasuk sangat-sangat halus. Dan energi delivery-nya juga gitu. Jadi torsi 300 Nm-nya emang berasa lumayan menggigit, tapi nggak nyentak, tetap halus di mode ini. Nah, mode ini bakal paling cocok kalau kita mau irit jarak berkendaranya. Buat kalian yang belum pernah nyobain mobil listrik, pasti bakal kagum gimana saat badan kita ditarik ketika nginjek gas, tenang banget nggak ada suara mesin. Cuma kalau udah kenceng banget, ada suara motor listrik sedikit kayak gitu. Di mode sport, hentakannya jauh lebih agresif dan dengan angka akselerasi 0-100 cuma 8,9 detikan aja, harusnya bisa lebih kencang dibanding HR-V 18 dan nyaris ngimbangin Chevy Trax. Oh, yang jelas beda dari mobil biasa adalah remnya. Di sini feel remnya seakan kerasa kayak nggak pakem ya. Karena ini ada regenerative braking, alias ketika kalian nginjek rem, energi kinetiknya bakal diubah jadi energi listrik dan bakal ngecharge baterai kalian. Jadi semakin sering rem, semakin sering kecharge baterainya di jalan. Dan ini mode regen brakingnya bisa kita ubah-ubah, mau lebih agresif atau lebih santai. Overall, emang feel mobil listrik ini tergolong sangat unik ya. Bayangin aja kayak kalian naik bom-bom car, tapi versi lebih kerennya gitu. Nggak sabar nih, kita nyobain di jalan gede dan pakai buat sehari-hari. Dan suspensinya emang kita belum bisa nyobain, tapi sih kita berharap bisa seenak 580 sama 560 suspensinya. 4. Baterai raksasa.
Karena nggak pakai bensin, jelas Glory E3 ini harus mengandalkan baterai besar buat mentenagai motor listriknya. Posisi baterainya ngumpet di bawah jok penumpang belakang dan ini memanjang sampai depan. Jadi ada di bawah lantai ya, dengan perlindungan IP67 kayak HP-HP flagship kalian. Ukurannya 52.000 watt hour atau tepatnya 52,56 kilowatt hour. Gede kan? Nah, dengan baterai segini, DFSK mengklaim jarak tempuh sekali charge full bisa sampai 405 km. Kurang lebih mirip lah sama mobil-mobil bensin 1500 sampai 1800 cc sekali jalan full tangki kayak misalnya HR-V gitu kalau dibawa di dalam kota terus. So, emang jarak tempuh ini tergolong cukup tinggi buat sebuah mobil listrik. Tapi gimana kalau baterainya habis? 5. Fast charging. Nah, kalau baterainya habis, nggak cuma HP kalian doang yang bisa fast charging alias pengisian ulang cepat. Si E3 ini juga bisa dengan buka kap bensin, kap listrik maksudnya, di sebelah kanan ini. Kalau kalian pakai fast charger yang spesifikasinya GBT, alias model fast charging yang dipakai di Cina dengan spek DC charging level 4 atau level 5, Glory E3 ini bisa ngisi baterainya dari 20% sampai 80% dalam waktu 30 menit aja. Nice, jadi kalau suatu hari nanti di Indonesia bakal banyak fasilitas fast charging gini di jalan, cukup colok aja terus kalian ngopi, setengah jam kemudian udah cukup buat jalan sekitar 300-an kilometer. Nice. Nah, kalau pakai charger standar rumahan yang model AC charging, pakai yang ada di cup charge sebelah kiri ini, waktu ngecharge-nya sampai full butuh sekitar 8 jam. Nah, ini biasanya kalau kalian pulang ke rumah, kalian colok listrik, besok paginya udah siap lagi, baterainya full. Gimana kalau kalian mau jalan jauh banget, antar provinsi sampai ribuan kilometer? Nah, makanya ada bus, kereta, dan pesawat. Manfaatin lah, jangan segala hal dijadiin kendala. Nanti stuck begini-begini terus aja loh. Oh iya, anggap aja biaya listrik di rumah kalian sekitar Rp1.500 per pemakaian kilowatt hour-nya. Biaya buat charge full dari nol, kalau kalian kaliin sama kapasitas baterainya, totalnya cuma sekitar Rp78.000 aja. Gila, murah banget ya, full tangki nggak sampai 100.000. Oke, itu emang kalau ideal. Tapi anggaplah nilai efisiensi dari chargingnya hanya sampai 80%-an aja. Tetap aja yang keluar sekali isi charge full cuma Rp98.000. Bandingin sama isi Pertamax 40 liter yang hampir 400.000. Menggiurkan ya? Ya, emang banyak perhitungan lain. Misalnya, baterai ini tahan berapa tahun sebelum akhirnya harus diganti, sekuat apa listrik rumah kita, dan masih banyak lagi. Tapi, solusi dari kendala-kendala itu jelas nggak bakal pernah ditemuin kalau nggak lewatin fase trial dan error dulu, ya nggak? Kita tunggulah ya, kalau mobil listrik ini udah bener bisa dijual massal di Indonesia. 6. Sebesar apa sih? Kalau kalian bingung E3 itu sebesar apa, bayangin aja kayak HR-V yang ada di Indonesia, tapi sedikit banget lebih besar. Itu karena emang di Cina sana, E3 ini bakal ditujukan jadi kompetitornya HR-V versi elektrik, atau yang disebut Everus VE1, dengan spesifikasi mirip-mirip. Bentuknya ya mirip SUV-SUV kompak kekinian lah. Depannya pakai bahasa DFSK baru, grill super lebar dengan grill radiator lebar juga yang nyambung dari sisi kiri ke kanan. Dan buat nandain ini mobil listrik, ada garis biru di tengah grillnya dan di ring proyektor lampunya. Oh, grill yang dipakai ini khusus yang di Indonesia ya. Fengon E3 di Cina, grillnya ketutup hitam kayak gini, jadi sedikit beda. Detail lampu depannya, DRL LED di bawah, lampu utama proyektor halogen dan lampu jauh halogen di luar proyektor, plus lampu sein halogen. Tapi DFSK bilang, kalau nanti masuk Indonesia, memungkinkan pakai set LED lampu depannya. Sampingnya dikasih ciri khas SUV kekupean dengan bagian belakang atapnya sedikit tengkuk, dan pilar C-nya dikasih yang nyambung sama kaca belakang, jadi ngasih kesan atap mengambang. Velgnya yang dipakai 18 inci dengan model dual tone, sementara detailnya ada garis biru di bawah, setiap pilar dikasih piano black dan list jendela chrome, dan ada roof railnya. Belakangnya, pintu bagasinya luar biasa besar dan lampu belakangnya full nempel di pintu. Jadi kalau diangkat, lampunya bakal pindah ke set lampu yang di bawah itu. Ada spoiler, antena sirup hiu, dan sekali lagi, buat menekankan dia electric car, ada garis biru di bawahnya. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED, lampu sein LED sekuensial yang kelihatan keren ini, sedangkan set lampu yang di bawah full halogen. 7. Interior mewah.
Nah, di dalamnya dashboardnya pakai bahasa yang melintang horizontal panjang, dan lagi-lagi ada garis birunya buat menandakan mobil elektrik. Kita ngelihat influence Mercedes dari head unit floating yang dipakai dan kontrol di tengah ini. Tapi ya, setiap mobil mewah modern juga pakai desain mirip-mirip gini lah ya. Tapi kita suka banyak jahitan biru nih di dashboard. Di konsol tengah ini juga ada, dan di door trimnya. Konsol tengahnya juga dibuat tinggi nih, kayak mobil-mobil mewah kekinian. Joknya dilapis bahan kulit hitam dan biru, dan kayak DFSK lainnya, bahan dashboard dan door trimnya udah dipenuhin bahan soft touch di mana-mana, dan juga bahan lapis kulit. Jelas, meski sekilas kelihatan mewah, banyak bahan soft touch, piano black, dan lee silver, tapi overall build quality dari beberapa finishing emang belum sebaik mobil Jepang, apalagi Eropa ya. Ya wajar lah, trade-off buat dapat fitur banyak dan desain mewah di harga yang terjangkau. Dan yang kita suka, emang interior ini ngasih kesan mewah. Misalnya kayak bentuk ventilasi AC depan yang ala-ala turbin, banyak ketombol-tombol pakai piano black, banyak ala-ala metal, dan di belakang sini juga udah ada ventilasi AC-nya. Not bad banget kalau mobil ini dijual dengan harga mirip-mirip Honda HR-V di sini. Ya, kita tunggu aja nanti lah ya. Soal rasa duduknya, kita jelasin di nomor 9. 8. Fitur banyak banget. Khasnya mobil-mobil Cina kekinian, dengan kemungkinan harga yang ditawarkan, mobil ini bakal punya banyak banget fitur. Paling jelas, panoramic sunroof yang besar banget ini buat ukuran mobil yang termasuk kompak banget gini. Lanjut yang unik di harga segini, keempat jendela ada fitur auto up-down, jadi nggak cuma sisi driver doang. Nah, yang unik, dia juga ada fitur voice command, yang kita bisa minta buat dia suruh-suruh misalnya ngelakuin buka sunroof, buka jendela. Tapi karena ini belum dijual di sini, ini masih dijual di Cina, makanya sekarang baru bisa pakai bahasa Cina aja. Nah, tapi karena nggak bisa bahasa Cina, jadi kita minta orang yang bisa aja buat praktekin. Tada, oke, kita klik dulu. Set. Cingshu. Da kai tan chuang. Ah. Kalau misalnya buat buka jendela. Cing fen fu. Da kai sou yu chuang hu. Mantap. Kalau bisa pakai bahasa Indonesia kayak di Wuling bakal lebih oke nih ya. Lanjut favorit kita, langsung lihat instrumen clusternya aja yang layar besar banget. Kalau kalian lihat ini pasti nyalain, emang dia belum pakai logo DFSK. Ini adalah logo Ceres EV, alias brand global DFSK buat mobil-mobil listrik futuristiknya. Kerennya, desain layar ini bisa ganti-ganti tema dari yang biru-biru gini mirip BMW kekinian. Bisa jadi kayak gini yang mirip sama Mercy. Dan jadi kayak gini yang mirip Lexus. Ya, yang penting kelihatan keren lah ya. Ini juga bisa munculin navigasi dengan layar kecil di tengah gini, atau jadi layar super besar full kayak gini. Nice, bisa munculin media yang lagi kita play juga, info berkendara kayak konsumsi baterai, sisa jarak, dan beberapa settings yang cenderung simple ini. Mantap. Head unitnya juga mantep nih, pakai model floating 10,25 inci di tengah-tengah. Ada navigasi yang buat sekarang hanya berfungsi di Cina aja. Ada buat buka DVR alias semacam black box buat mobil ini. Ada juga buat buka kamera 360 derajatnya yang disusun dari keempat kamera di sekeliling mobil ini. Dan ini ada model 3D yang bisa kita geser-geser kayak gini tampilan kameranya. Lanjut buat nyetel media, terus buat buka pengaturan AC yang uniknya dia bisa diatur di layar ini juga, padahal ada kontrol AC sendiri loh di bawah. Oh, ngomong soal AC, ini AC single zone auto climate control ya, yang udah ada heater, defroster kaca depan, defogger kaca belakang, dan defogger spion, dan tombol PTC ini yang berfungsi membatasi temperatur heater, karena heater di mobil listrik ini punya cara kerja yang beda dari di mobil bensin. Lanjut ke head unit lagi, ada beberapa settings mobil yang bisa kita ganti dari sini, kayak enteng beratnya rasa setir, lihat display flow energy, ganti seberapa besar efek regenerative braking, dan bahkan di negara aslinya bisa reserve tempat charging. Ada Baidu Car Life alias sejenis CarPlay dan Android Auto dari Baidu, dan ada sistem interkoneksi antar mobil yang mereka sebut Lin OS. Nah, kalau masuk Indonesia, beberapa fitur fokus Cina mungkin nggak dibawa ke sini ya. Oke, lanjut fitur lainnya. Ada passive keyless entry, jadi masuk mobil tinggal kantongin kunci aja dan klik tombol di handle pintunya ini aja. Ada tombol start stop engine juga, ada lampu otomatis, wiper otomatis, dan ada tombol kontrol audio di setir. Ada cruise control juga di balik setir ini. Ada mode berkendara normal, eco, dan sport.
ada rem parkir elektrik, ada pengaturan ketinggian lampu, di depan ada 2 USB port dan ada 1 power outlet, sedangkan di belakang ada 1 lagi. Sedangkan safety-nya ada 6 airbag, 4 rem cakram, ABS, CVT, hill start assist, dan hill descent control. Nah, dan pasti kalian penasaran, banyak tombol kosong di tengah dan di pinggir ini. Bahkan spion lipat elektrik aja nggak ada di sini. Nah, ini DFSK bilang ini karena unit ini adalah prototype aja di Cina. Jadi bukan ini versi final yang nanti dijual. Tapi di brosur yang dibuat sama DFSK Indonesia, mereka udah siapkan fitur-fitur kayak stability controls, wireless charging buat HP yang compatible, jok penumpang depan bakal dibuat elektrik 4 arah, bakal ada opsi lampu depan LED, dan bahkan fitur pintar kayak lane departure warning dan forward collision warning juga bakal dimasukin. Kalau fitur-fitur itu nanti ada dan bener harganya bisa di bawah 400 juta, wah bakal menarik banget sih ini ya. 9. Konfigurasi jok. Ingat, mobil ini masih belum dijual di sini. Ini masih unit prototipenya di Cina sana, jadi ini pakai setir kiri. Nanti kalau dijual di sini, setir kanan kok pasti. Masuk ke depan bukan pintunya termasuk lebar, napa ke dalamnya termasuk lumayan tinggi nih buat sebuah SUV monokok. Posisi duduk paling rendahnya masih termasuk agak rendah. Pengaturan joknya yang driver elektrik 8 arah, sedangkan yang penumpang manual. Konsol tengahnya udah dilapis kulit empuk, jadi enak buat sandaran tangan. Begitu juga yang di pintu udah dilapisin sama kulit juga, jadi empuk buat disandarin. Seatbeltnya sayangnya nggak bisa dinaik turun ini. Setirnya sayangnya hanya bisa tilt aja, jadi nggak bisa dimaju mundurin juga. Tapi emang posisinya cenderung jauh dari dashboard. Buat kaki kiri driver udah dikasih gundukan tapi nggak dapet plastiknya. Oke, sekarang kita ke belakang. Buat ke belakang, bukan pintunya juga masih termasuk lebar dan napa ke dalamnya masih gampang juga. Posisi duduk di sini lebih tinggi dibanding di depan, dan karena ada baterai di bawah sini, jadi emang lantainya sedikit lebih tinggi. Jadi paha kita nggak full nempel ke joknya. Tapi masih termasuk relax lah. Ruang kakinya masih termasuk luas dan ruang kepalanya juga nih. Meski ada sunroof tapi dikasih cekongan buat lebih luas. Sudut sandaran joknya fix alias nggak bisa diubah-ubah. Ini nggak terlalu relax dan nggak terlalu tegak. Sandaran tangan di pintu udah dilapis kulit. Kalau mau duduk bertiga, napa ke tengahnya kakinya harus ngelipat sedikit, tapi lantainya hampir rata nih. Nice. Dudukannya sedikit lebih tinggi tapi empuk banget, sedangkan sandarannya agak keras. Tapi ada headrest adjustable, seatbelt 3 titik, dan ada armrest di tengah sini. Oke. 10. Bagasi dan storage. Buat buka pintu bagasi E3, tombolnya ada di bawah sini dan dia berupa tombol ya, bukan handle fisikal. Oh, dan uniknya kamera dia ada di ujung pintu ini nih. Cepet patah gak ya? Lantai bagasi sendiri lumayan rendah dari tanah. Ada bibir bagasi sedikit nih, tapi rendah kok. Detailnya ada lampu LED di sebelah kiri yang bisa dimati nyalain. Sebelah kanan gak ada apa-apa. Di bawah sini ada ban serep full size. Kalau mau luasin kapasitas bagasinya, gak bisa langsung kita buka gini karena harus angkat bagian bawah joknya dulu kayak gini. Dan ini bisa kita lipat dengan konfigurasi 60-40 ya. Dan tada, lantainya sangat rata dan ini jadi gede banget bagasinya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. So, gimana menurut kalian soal DFSK Glory E3 ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Indonesia supaya gak ketinggalan video-video kayak gini lainnya. See you next time!